Så. Ja. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال مؤلف قدس الله سره وقال أيضا: لا يبلغ المريد مقام السر. سيدو mana satu ni? Eh? Bawa. Bagaimana anal akal? Bagaimana anal akal syahwati? Ya turudul ab an hadratil haqqi ta'ala kazalika muddarrij kazalika maddur rijli min ghairi hajatin bijami'i su'il adab. Dan seperti mana makan perkara yang diingini itu menolak keluar hamba daripada hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan annal akla syahwat, mana makan bukan kena ibadat, makan kena sedap. Kalau makan kena sedap, orang tu terpotong lain, dia tak akan dibenar masuk hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia suap makan lillah, kerana Allah. Nak cari jalan makrifat Tuhan, buat Tuhan akan buka. Kalau dia makan sedap, oh ni sedap spesial. Ni mana ikan bakau, ni mana punya masak ikan ada ayar itu. Lebay ni lebay sangkut panggil. Dia takkan sampai jejak makrifat kepada ah. Itu dia kata aklu syahwat. Makan yang dibina oleh syahwat. Makan yang didorong oleh syahwat. Makan yang di makna didorong, ditarik, dipimpin oleh syahwat nafsu. Dia ni menjadikan hamba tadi yak urudu, dia tolak ya an hadratil haq, daripada hadrat Allah Ta'ala. Dia tak dibenar masuk maka makrifat ke Tuhan. Maka dia buat ibadat terpusing-pusing macam apa? Macam lembu gila ni. terpusing-pusing. Berpuluh tahun ibadat, puluh tahun zikir macam itulah. Sebab apa? Ini manik dalam ni kotor sudah ada. Dia tidak diizin oleh Allah Ta'ala. Ya, makan pun kena ada adab. Ya, kalau makan bukan kena Allah, itu makan orang biadab dia panggil. Makan beradab, dia makan lillahi ta'ala. Al-war'u wara'ani. Wara' tu ada dua. Kata Sayyidina Mu'az bin Razi, az-zahir alla tataharraka illa lillah. Dia tak bergerak zahir dia, semua lillah. Pandang lillah, dengar lillah, makan lillah, jalan lillah, semua lillah. Bukan linnafs, bukan kena nafsu. Tu wara' yang zahir, belum batin. Kalau al-batin alla yadkhula qalbah illallah. Dia tidak masuk dalam ingatan hati dia melainkan Allah je. Dia tak benar masuk kalbi dia makhluk tak. Makhluk dia tak luar je. Ya, nak berniaga ke apa, bisnes, segi-segi syarak lulus, tu luar. Dalam dia tak benar. Dalam dia ma'allah. Kun ma'allah. Naklah kamu dengan Tuhan. Mau tu buka jalan makrifat. Ya, kalau dalam kita terbenam dalam kalbi, sebab benda dia masuk dalam kalbi, benda apa? Eh? Benda bila dia terbenam dalam hati, mana benda tu besar dalam hidup dia. Benda bila besar dia akan terbenam di dalam. Kalau kita masuk dalam kalbi kita dunia, bagaimana dunia tu yang dibesarkan? Bawa rendah semayang kan dia nampak. Ya, habis dia nampak. Ha. Tapi kalau dalam kalbi dia, dunia tidak ada. Kau tidak ada dalam hatiku, cakap dengan dunia. Ya, macam mana orang sudah apa? Dia peras berkasih kan, dia dah marah kepada kawan. Kau jangan tihigi-higi. Kau tak ada dalam hatiku lagi. Betul? Ha, macam itulah kata, wahai dunia, kau tidak ada dalam hatiku. Talaqtu dunia bisalasati tuluk. Siapa cakap tu? Sayyidina Ali.
Sayyidina Ali karramallahu wajhahu kata, "Sattalaqtu dunya bi salasati tuluq." Aku dah talakkan dunia tiga talak, talabain kubra. Bukan talak rajin ini gila. Itu Sayyidina Ali dah bagi kat dunia. Boom. Dunia mana tu? Dunia yang menghalang. Dunia di dunia. Dia bukan dia ambil dunia untuk akhirat. Ada lain. Itu masuk dalam hadis. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia adalah mazra'. Apa mazra'? Ay mahaluz zar'i. Tempat bertanam. Dia ada dua tu. Sebab penting, ilmu penting. Kita nak beza. Mana satu dunia ya yang dipuji, mana satu dunia yang dicela. Walhasil dia, kalau kalbi tidak mantap dengan Allah, memang dia ambil dunia silap. Kalau kalbi dia tidak mantap dengan Tuhan, dia akan ambil dunia silap. Confirm dia ambil silap. Ulama' pun terbalik. Ya, ulama' boleh terbalik. Dan Bala'am boleh terbalik. Sebab kalbi itu benda penting. Kalbi misi dimesrakan semesra-mesra dengan Allah Ta'ala. Kalau kalbi tak ada kemesraan Tuhan, itu ibarat telur di hujung tanduk. Cukup bahaya. Kalau perjalanan tiap saat nafas kita tak ada kemesraan dengan Allah Ta'ala. Sebab itu penting zikir. Sebab tak ada zikir, no way, tak ada jalan lah. Jangan ceritalah jalan tasawuf tarekat. Kalau dia tak ambil jalan tarekat, ya dia cerita dia tasawuf. Itu tasawuf apa dia panggil? Tasawuf hikayat nama dia. Tasawuf hikayat. Dia mengaji dengan guru dia, dia dobit kitab, dobit kitab. Betul, dia ngajar lah macam guru. Itu tasawuf hikayat. Bukan tasawuf azwaq. Tarikuna bil azwaq, la bil awraq. Jalan kami ma'asyirah arifin kata bil azwaq, dengan rasa kau dengan Tuhan, bukan yang terpampar dalam kertas tulisan tu. Tasawuf bukan ilmu tu dalam kertas. Kertas tu panduan mesti ada, kalau tak ada lagi babas. Tapi sekadar dia tak cukup. Ya, dia kena apa, latihan rohani kena ada. Buangkan kasih dengan makhluk, buangkan menghadap pada makhluk, baru Tuhan buka dengan dia. Di sini terbatalnya pintu menghadap Tuhan, kesedapan dengan Tuhan, hadrat Allah, bila kita ambil yang makan dengan syahwat. Tengok tu. Wa kama annal akla syahwat nama dia. Makan syahwat nama dia. Makan kena syahwat. Ya turudul abad. Ya. Dingin dia menolak keluar hamba daripada hadratillah. Dia tak boleh masuk hadratillah. Maka dia masuk tak masuk hadratillah, duduk apa dia? Dalam bentan. Maqamul ghaflah. Makam kelalaian. Habislah. Lala dia takkan sampai ke Tuhan. Allah. Begitulah meluncurnya. Ya wa kazalik mud maddu rijl. Ya, mana meluncurnya kaki seorang tanpa keperluan, min ghairi hajatin bijami'i su'il adab. Menolaknya daripada hadrat hak kita alam melalui satu persamaan, iaitulah jahat adab. Dia jahat adab dia pum, dia jatuh. Ya, sebab adab kita dengan Ta'ala diingat jangan dilupa. Itu adab kita dengan Tuhan, diingat jangan dilupa. Bila walau satu saat pun jangan lupa dengan Tuhan. Ya, satu saat pun jangan lupa dengan Ta'ala. Di mana saja kita berada. Ya, apa kelakuan dia? Dia makan, dia minum, dia buat sebab Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, guru tarekat bagi Imam Syafi'i, Syekh Ma'ruf Al-Qarhi. 40 tahun aku mengajar, menyangka murid aku menghadap dia, tak ada. Zahir aku menghadap dia, beri huraian. Rohani aku dengan dia. Itu perlu latihan macam mana nak mantap rohani dengan dia. Masuklah suluk, tu jalan dia. Kita latih supaya tamkin rohani kita dengan dia. Abdanuhum ma'al khalaik wa qulubuhum ma'al rab. Jasad dia dengan makhluk, rohani dia dengan Tuhan. Itu. Ini orang yang terpilih di kalangan arifin. Kalau jasad dengan makhluk, hati dengan makhluk, itu tak payah cerita. Itu bukan arifin, itu ma'arif nama dia. Bukan arif, ma'arif. Itu ma'arif. Ya? Jadi ma'arif. Siapa ma'arif? Wahabi lah. Wahabi itu ma'arif panggil. No. Dia ambil kalam sufi, dia nak tafsir. Wah, tanya-tanya now. Kau tak masuk jalan dewan, janganlah. Bising-bising. Sibuk nak baca. Ada dengar dia baca hikam pun dia. Ada buat Wahabi baca kitab. Lepas tu dia entam. Orang ni tak betul. Kalau tak kau punya. Kau ada baca kitab orang. Mungkin kau tak betul kan pula. Ya, dia tanya tak mengaji. Kalau tak mengaji, tak dapat ambilan yang betul. Jangan baca orang punya yang kau tak faham. Bila silap faham, kemudian kau faham silap, kau bangsa pula yang silap tu kepada orang. Oh, tu lagi jahat mungkin. Sejahat-jahat manusia tadi. Habis tu. Waqala aidan, waqala aidan la yablughul murid maqama sidq. Ha tadi. Ni kalam siapa ni? Ha? Guru bagi Syekh Abdul Wahab Syarah, Syekh Ali Al-Khawwas. Syekh Ali Al-Khawwas ni kalam dia lagi ni. Ha.
Dia kata la yablughul murid maqam as-siddiq, tak sampai murid maqam siddiq hatta yazida fi ta'zimil amrillahi ta'ala wa nahyi fa yaf'alul mandub ka'annahu wajib wa yatanibul makruh ka'annahu haram wa yatanibul haram ka'annahu kuf. Ha tu dia. Wa yanwi bi jami'il mubahat khairatis, ya khairat liyusaba ala zalik. Itu semua ada adab sufi dan ni. Dan berkatanya lagi, seorang murid tidak sampai kepada maqam siddiq, maqam siddiq dia tak akan sampai hingga dia bertambah di dalam membesarkan suruhan Allah Ta'ala, sehingga dia mentakzimkan perintah Tuhan, maka hinggalah dia bertambah dalam membesar-besarkan perintah suruhan Allah Ta'ala dan larangannya, maka dia tak pernah dia, maka dia melakukan perkara sunat seolah-olah wajib. Ada juga kita mengaji fiqah terbalik, dia mengaji nak beza mana wajib dan sunat. Bila sunat, oh ini sunat, oh yang ini sunat, dia tak buat tak apa, itu pula pergi terbalik. Dia mengaji nak tahu wajib sunat, kemudian tujuan dia sunat tak buat tak apa. Padahal sunat itulah yang menyampaikan, menyebabkan seorang itu dapat makam mahabbah dengan Tuhan. La yazallu abdi yatakarram ila bin nawafil, sentiasa hamba mendampingkan diri padaku dengan amalan yang yang sunat setelah dia mengerjakan yang wajib. Wajib tu modal, sunat tu pun dia punya keuntungan, ya. Jadi dia jaga benda sunat tu macam wajib, dan dia meninggalkan makruh seolah-olah haram. Dia menjauhkan benda makruh macam dia takut, ya, pada benda yang haram itu maknanya, ya. Dan dia meninggalkan perkara haram seolah-olah ia kufur, macam kufur dia takut ni, ya. Dia tinggalkan apa tuan? Makruh isap rokok. Ya, dia tinggalkan isap rokok tu macam ditinggalkan arak dia panggil. Ha tu. Isap rokok tu macam rasa macam minum arak kata dia buang. Ha tu. Baru dia boleh masuk. Eh, ni lepas zikir suam menyandau. Fuh, sah. Lebai maruju dia panggil. Tahu lebai maruju. Tadi baru lepas zikir kena masak asam. Fuh, danhil kena tuang. Ni gudang garam, bocor baju. Niat balik perang. Rupanya bocor gudang garam. Ya, entah balik Afghanistan tak ada lah. Nak kena gudang garam. Dia bara gudang garam kan. Pas kotak, sekotak. Lepas tu nak jejak makam usul ilallah. Fuh. Dan dia berniat dengan segala perkara harus itu sebagai kebajikan supaya dikurniakan pahala. Maknanya setiap gerak-geri dia semua, semua boleh kata kebanyakan seluruh yang mencatat malaikat kanan dia. Itu maksudnya. Ya, dia tak bagi malaikat kita. Kalau malaikat kita catat cepat-cepat dia padam, dia istighfar, dia taubat balik. Dia memang tercatat sebab kita ni bukan Nabi, bukan Rasul. Ya, tersilap tapi cepat dia basuh balik. Ya, itu maksud dia ni. Ini dipanggil makam apa ni? Siddiqin. Makam orang yang siddiq dengan Allah Subhanahu Wa Taala, atau diterkenali dia makam bawah daripada maksum. Apa dia panggil? Mahfuz, itu makam sahabat. Mahfuz mana orang yang berdosa macam tak berdosa. Dia kena cepat ditilik. Dia kena cepat itu. Itu mahfuz, bukan mahfuz Umar, itu bukan tumpan pin pun nama dia. Itu tak boleh pakai. Habis. Bayan wi bin naumi bil qailulati. Ya kailulati taqawiya ala qiyamil lail wa yatanawalu ba'dal syahawati lil mudawati lin nafsih iza nafarat minal ibadati bil kulliyah fa inna lisana halin nafs yaqulu li sahibiha kun ma'i bi ba'dil aghradi wa illa saraqtuk. Bayanwi bin naum, maka dia berniat dengan tidurnya pada waktu qailulah untuk taqawi. Apa taqawi? Iaitulah penguat semangat, ya, menyambit tenaga untuk ibadat. Ya, sebab tu Rasulullah suruh, ya. Rasulullah kita suruh kita apa, dua perkara itu. Ya. Makna tasaharu, so kita bersahur. Sebab pada sahur tu menurun kamu untuk menguatkan pada siang hari berpuasa. Aku nak kamu ambil qailulah. Istainu bisahur ala siyamin nahar. Istainu bil qailulah ala qiyamin lain. Makna minta bantuan kamu dengan qailulah untuk bangun malam. Itu tujuan dia. Kita tidur waktu qailulah dekat. Kalau pondok-pondok, di pondok biasa kan, satu jam lagi nak dekat zuhur tu memang orang kata macam lepas perang. Lepas perang
sunyi je. Kalau ke pondok kita ngaji dulu kat masa kat Dala, pondok Dala kan, dia tempat tani macam tu kan. Eh, orang kata kalau baling batu sebiji pup dengar orang kan. Sunyi habis semua tidur. Yang mana tidur betul tu. Sebab apa? Nak ambil tenaga. Sebab malam kan dia speed mengaji sampai ke 2, ke 3 dia baca kitab dia diam ni. Mengambil sedikit perkara yang diingini. Jadi dia ambil tidur sebelum zuhur tu, tujuan dia apa? Taqawi. Ya, taqawi maknanya nak mengambil sedikit kekuatan untuk beri malam bagi qiyamul lain. Sebab qiyamul lain adalah satu kemuliaan. Ya. Atani Jibril faqal, ya Muhammad isma syaita fa innaka maytun. Wa habib ma syaita fa innaka mufariku. Ya. Wa'lam qiya wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa istighna'u 'anil nas. Satu hari Jibril datang kepada Nabi Islam, ya Muhammad isma syaita. Kau nak hidup gayakan nama aku, ikutlah cara kau ya Muhammad, tapi ingat kau akan mati. Ni pukul anak sini menantu. Rasul tak ada masalah. Pukulu segala rasul, pintu syurga takkan dibuka sama Rasulullah masuk dulu. Ya, ha, tu. Jadi maknanya kamu nak kasih apa kasih, tapi ingat kamu akan mati. Ya, kamu nak hidup cara apa nak hidup? Ringkas dia cara Islam atau cara kafir? Tu dua je lah. Nak hidup cara Islam, nak hidup cara bukan Islam, ingat kamu akan mati. Mana kena selamat sana, pilih cara cara yang sebenar, cara Allah Ta'ala berjalan. Itu. Kemudian kasihlah siapa kau nak kasih. Kau nak jatuhkan hati kamu kasih pun siapa. Pada makhluk, pada Tuhan makhluk. Eh? Tapi ingat kamu akan bercerai. Ya? Orang bijak menjatuhkan kasih dia kepada benda yang dia takkan bercerai. Siapa dia? Wallahu Ta'ala. Ha, tu yang bijak. Ya? Maka, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah syaraf kemuliaan yang ada orang mukmin yang bangun pada malam. Kemuliaan dia bangun malam. Kalau dia tak bangun malam, dia tak ada kemuliaan. Lawan mulia apa? Hina lah. Sehina-hina manusia yang tidur membongkang, tak pernah bangun kiam. Itu orang paling hina ni. Buat tik mata je kerja dia. Ya. Man talabal ula sahiran layalih. Siapa menuntut makrifat yang tinggi dengan Tuhan, naklah dia bangun malam. Kalau tak mengadam, tak payah. Sebab dalam suluk tu trend benda tu. Tidur ke 12, bangun ke 3. Itu trend benda tu. Supaya apa? Itu jalan dia. Ya. Kalau tak ada jalan nak sampai Tuhan, malam bongkar tidur tak payah ni. Tarajun najah tawalam tasluk masalikaha innasa fi la tarjun ala libas. Tarjun najah tawalam tasluk masalikaha, engkau harapkan ke kejayaan, kemenangan, tapi engkau tak ikut jalan. Innasa fi la tarjun ala libas. Perahu tak jalan tak darat. Dan itu maksudnya. Dia mengambil sedikit perkara yang diingini untuk memujuk nafsunya ketika ia liar daripada ibadat dengan sepenuhnya. Kerana lisanul hal nafsu itu berkata kepada tuannya. Lisanul hal yaqul li sahibiha kun ma'i fi ba'dil aghradi illa ya asaraktuka, hendaklah engkau bersamaku pada sebagian kehendakku dan jika tidak pasti aku memerangimu. Itu dia. Dia cerita dia apa sini? Nak cerita kita bagi tidur tadi sikit, tujuan dia untuk bangun malam. Kita bagi sikit habuan dia tu, tapi habuan dia bukan habuan yang mukhalif li syar'i. Kalau kita tak tidur terus, ya, tak boleh. Sebab tu ada hak. Mata tu ada hak. Kita beri hak dia. Tapi hak dia kita tujuan, kita tidur tujuan tu apa? Untuk bangkit pada waktu malam qiyam. Atau setengah daripada diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi, wa kazalika yanwi bilibasi siyab al-fakhirah izhar ni'matullahi ta'ala duna khuzuzin naqsaniyah wa kazalika ya'kulu al-laziz minat ta'am wa yashrabu bil-albarid wal-khulwa minat syarab li-ajli istijabatil a'ba'ih li-syukrillah ta'ala. Sebab itu letakkan yang pertama sekali dalam kitab Al-Ashba wal-Nazair wali al-Imam al-Sayyuti al-Qa'idatul Ula, apa dia? Al-Umur bimakasidiha. Tu kayak ada awal sini tak ni. Ya. Lepas tu kita nak baca orang sembarang rohani dia. Sebab rohani tengok dalam ni. Kita tengok orang lebay ni. Uish.
Dia kata orang ni hebat, aku tengok macam ahli dunia. Jangan. Tengok seorang wali besar dalam Tanat Naqsyabandiyah pun ada kan. Saya baru Ad-Dahlawi kan. Tapi tak kenal wali besar. Rumah dia macam istana. Jadi seorang tadi yang zuhud pada zahir dia nak ambil talaki dengan dia, nak jumpa dia. Dia tengok rumah besar, uish, dia kata wali apa macam ni dia. Dia pun sorokkan bungkus tadi belakang dia punya apa tu, pintu dia. Dia berjalan-jalan nak pergi dapatkan Tuan Sheikh dengan jauh besar rumah dia dari istana. Bila dia pun jumpa dia, dia rasa dia apa, dia menunjuk suasana dia macam, ya kau ni wali kan. Tuan Sheikh pun buka je rasa, benda ni tak masuk ke dalam hati aku, dia tu. Kau bungkus yang kecil pun kau selit belakang pintu, takut orang ambil. Tak beranjak dia tuan. Bungkusan kau yang kecil tu pun kau letak dalam kalbi kau, kau sorok belakang kau takut. Syekh ada jalan ni, kita juga bila syaitan acar ni, kau kata kau ni wali, kapit rumah kau ni tenggelam buku lali, wali apa ni kata ni. Kau nak ambil lah, kata tongkat kau main sini, tongkat buruk kau yang bagi aku. Eh mana boleh, kau tongkat buruk pun kau sayang, kau nak ambil rumah kau, ambil lah. Syekh ada jalan ni. Ya, syekh ada jalan ni, mana ada dia tapak tangan, jangan bawa masuk dalam. Itu sebab kita zikir sir dalam pun tepat. Jangan kosong. Dia je Allah, Allah, Allah. Lama-lama nur kuat kan. Ya, dunia tu boleh letak luar. Berjaya insan bila dia boleh letak dunia di luar, tak boleh masuk dalam. Jangan dia masuk dalam je, dia gosak. Demikian juga dia berniat untuk menzahirkan nikmat Allah Ta'ala. Wa kazalika yanwi bil libasi siap. Demikian juga dia meniat dengan libas siap, memakai pakaian al-fakhirah, pakaian kemegahan. Ya, dia berniat untuk menzahirkan nikmat Allah Ta'ala dengan memakai pakaian yang megah tanpa pengaruh nafsu. Ya, tapi jaga tu, dia izharkan nikmatillah duna huzuzin nafsaniyah, dengan tidak ada pengaruh nafsu. Dia pakai cantik tadi tak ada pengaruh nafsu. Macam mana dia boleh duduk, dia tak boleh pengaruh nafsu, bila kalbi dia mutamakin billah, bila hati dia tetap dengan Tuhan setiap nafas. Tuhan nafas dia dengan Tuhan, boleh duduk tarap ni. Kalau tarik zikir pun jangan celup, lepas tu anak zahir je syih ni pakai, anak dalam dengan Tuhan tu bohong. Ya, pakai cantik memang terlingkup jawab dia. Ya, mula dah nak act orang, nak tunjuk apa, nak tunjuk dia kaya, nak tunjuk dia hebat, nak tunjuk dia canggih, macam-macam lah. Tu semua habis. Jadi lebay nafsu dia. Ya. Kalau dia kata bukan dengan nafsu, tanya dia nak keluarkan nafsu dengan apa? La yakhrujun nafs illa bi khaufin muz'in aw syauqun muqli. Nafsu tak boleh keluar daripada diri seorang. Tak boleh kita kontrol dia melainkan dengan rindu yang cukup kuat dan gerun yang cukup kuat baru dia boleh terbuka. Kalau gerun dengan Tuhan, ingat-ingat lupa zikir pun tak apa, nak tepat lagi. Untuk tak cerita lah, kau jangan tiru kalam sufi. Ya, rindu dengan Tuhan tak kuat. Ya, kau tanya kau zikir dengan makan mana sedap? Nak jawab membayar kan? Kena masa asam lah, boleh macam itu. Dia makan tunduk intan ni, zikir kan, tangan dia bergoyang, dalam tak jalan. Ya, itu semua belum lagi, jauh lagi intan ni. Ya, kalau betul duduk tarap ni betul. Walhasil nak tunjukkan nafsu, dia punya kunci besar apa? Musyahadatul qalb. Bila qalbi dapat syuhud dengan Allah Ta'ala, baru dia tum, tumang. Ketika itu tak apa, para awliya disarungkan pakaian hebat pun tak ada hal lagi dia. Benda tak akan masuk dalam. Sebab apa? Benteng dalam sudah mantap. Wakazalika ya'kul laziz. Demikian juga dia makan yang sedap, makanan yang enak. Ya, kita dulu apa? Syekh Abdul Qadir Jailani, dia makan atau meja dia, oh, ayam bakar, ayam panggang dan. Jadi ibu seorang budak yang mengantar suluk pada dia, tengok Syekh Kadir jalan ni, dia kata, Allah, hancur hatiku. Ya Sayyidi Syekh, aku tengok kau makan ayam panggang semua kan, sedangkan anak aku dalam kelambu suluk tu makan air dengan goti kering. Apa Syekh Kadir jalan ni kata, tak apalah, aku dulu macam tu juga. Atau kau sampai tarak ni, kau duduklah. Kau makan dengan Allah, kau suap dengan Allah, kau berjalan semua dengan Allah, tak apalah. Kata. Dia pun ambil ayam tu punya tulang, dia tepuk, kum biiznillah. Bangun dengan izin Tuhan. Pum, ayam tu tulang jadi ayam balik Tuhan. Ha, kalau anak kau sampai tarap ni boleh. Ya, kata. Ya, dia sama ke makam, kun faya kun. Apa dia kata je, sab. Ya, lau aqsama billah la abarrah, tu hadis Nabi. Wali-wali kalau dia bercukap, dia bersumpah dengan nama Allah, maknanya Tuhan luluskan dia. Ya, kalau dia tunjuk ke langit, kata hujan, turun hujan.
Eh? Ha, tu. Makna apa dia bercakap tu? Dengan lisanullah. Ini bahasa dia orang. Lisanullah. Makna dia bercakap semua dikaram dengan Allah Ta'ala tu. Tuhan gerakkan dia, dia fana dikaram dengan Tuhan. Ketika itu, sam. Akan berlaku benda itu. Jadi kalau kita bercakap dengan kita lagi, kita mengajar dengan kita lagi, kita nampak kita. Kita belajar pun nampak kita alim. Alim wakai. Alim wakai dia gitu. Eh? Itu lebay zahir dia panggil. Lebay kepompong. Dalam kosong. Dia nak dia berjalan, dia bercakap, semua dirasa dengan Allah Ta'ala. Ya? Dia fana billah. Bahawa dia dapat meniti jalan para awliya yang sangat hebat. Dan demikian dia makan makanan yang enak dan minuman-minuman sejuk, mana lagi manis, ya, semata-mata menarik segala anggotanya untuk mensyukuri Allah Ta'ala. Ya, mana semua diambil itu semua disyukur. Ya, dia akan mensyukuri nikmat Tuhan, bukan dia mengambil kelazatan nafsu. Ya, kalau kita makan kita rasa sedap, nafsu kita layan, bila kita mahjub terhijab dengan Allah Ta'ala. Itulah pentingnya apa? Pentingnya apa Tuhan? Ma'rifatullah, itulah kunci sebenarnya. Ahli ma'rifat confirm dia selamat. Kalau dia tak ada ma'rifat, tak selamat. Berlipat jawab dia. Ya, nafsu dia akan kudakan dia. Allah kan. Sebab nafsu dia masuk semua tu. Ya, makan-makan nafsu, minum-minum nafsu, jalan-jalan nafsu, duduk-duduk nafsu, tidur-tidur nafsu, ibadat-ibadat nafsu, semayang nafsu, semua ada tu. Belajar nafsu, mengajar nafsu, semua ada tu. Maka kena tapis balik. Bagi dia bersih betul-betul, biar dia buat tu semua lillah, 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 bukan linnab, bukan linnabs. Ha. Dan satu lagi, waqad kana Syaikh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an yaqulu li ashabih, kulu min tayyib, kulu min tayyibit ta'am, washrabu min aladzir syarab, wa namu ala awta'il furs, ya, wa albasu layyinis siyab. Wah, ni selera nafsu kan. Ya, kata Syekh Abu Hasan Syazidi tadi. Dia kata apa? Syekh Abu Hasan Syazidi berkata kepada sahabatnya, "Makanlah kamu daripada makanan yang enak-enak. Makan cari makan yang sedap-sedap, yang makan yang tak sedapnya, special punya makan." Eh? "Minumlah kamu daripada minuman yang lazat, cari minum yang paling sedapnya. Tidurlah kamu atas tilam yang empuk, ya, dan pakailah pakaian yang lembut." Pakaian dia yang lembut-lembut, yang cantik, yang sedap. Wah, ini seronok. Ya, yes, kena selera kita. Sebab apa tu? Supaya tamam syukur kamu dengan Allah. Syukur bila tamam, bila nampak semua dari dia. Bermakna dia makan lazat, dia suap tu dia nampak dari Allah. Dia telan pun dia rasa dari Allah. Dia tidur pun rasa dari Allah. Semua dari Allah. Kalau tidak, jangan pakai ini kan, dia babas. Kalau dia berbuat tidak dengan Allah, dengan diri dia, maka makanan yang sedap tadi mencekik di balik. Dia jadi apa? Pengikat nafsu di balik. Dah, dia tertawan dengan makanan sedap. Kalau dia makan, dia tertawan dengan sedap makan, itu mana dia boleh duduk, boleh duduk, tarap ni lagi. Kalau dia makan sedap tapi dia tak nampak sedap makan, dia asyik dengan Allah, boleh. Tak ada salah. Kalau dia makan sedap, dia rasa sedap nafsu dia, tu belum lagi. Ya, dia rasa afal Tuhan pun boleh. Ya, itu jalan dia apa ni? Jalan Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Bahawa Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili tentang dia tanggung anak murid semua. Anak murid dia, dia tanggung. Ha. Makan semua dia tanggung. Dia ambil besi-besi buruk tu dikumpul, dikencing ke besi tu, terus bertukar jadi emas tuan. Tuan-tuan kalau kencing emas jadi besi karat pun. Ha? Jadi terbalik tuan. Besi buruk dikencing ni tuan, dikencing ni dia, bertukar jadi emas tuan. Oh. Kalau kena macam ni, habis budak dada buat besi buruk kat dia. Tolong kencingkan saya kat dia. Dia bertukar di emas. Dia tanggung habis anak urit kan. Dia punya uslub. Dia mukhalif dengan uslub Syekh, dia apa? Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Imam Ghazali jalan dia tadriq, tadriqun nafs. Menyekat nafsu. Nafsu nak makan ikan parang, kita makan ikan masin. Nak tu nak tidur banyak, kita tidur sikit. Dia nak makan sedap, kita makan sikit. Itu cara Imam Ghazali. Ya, yeah? Kita sempitkan nafsu kita. Itu cara. Dua-dua cara clear. Si Hasan Sadi, kita makan sedap-sedap dengan syarat kau pandang tu syukur. Tapi kalau makan bobo sentan kau nafsu tak boleh. Mak terbalik dia kan. Makan sedap ikut sedap, kita jongkang dan macam apa? Tidur dan macam apa? Dan macam-macam tak mampu sangat. Tergolek terjongkang, tak boleh. Tengok tu. Masing-masing ada jalan. Matlamat dia sah, sama. Matlamat di ujung sama. Untuk sampai ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nak dapat cara ni kena latihlah. Serah pada ahli ni.
ya, sampai dia dapat kelazatan nikmat dan pembukaan dengan Tuhan, baru dia duduk tarab ni. Baru dia makan sedap sama aja. Hatta yastawa indahu al-ghina wal fakir. Sama begini. Fakir dengan miskin serupa aja. Ya, al-madhu wa zab sama. Maknanya sedap orang puji orang kaci pun sama, sedap dengan tak sedap pun serupa aja. Sebab tu Rasulullah isyarat. Apa isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ni? Selalu kita baca hadis, apa isyarat dia? Sahabat kata Rasulullah SAW tak pernah komen makanan yang diangkat ke dia. Kalau dia makan, dia makan. Kalau dia tak makan, dia diamnya. Itulah duduk tarab ni maksudnya. Inilah tarab yang kita buat Rasulullah SAW. Mana no komen. Sedap tak sedap, dia diamnya. Sedap makan tak, dia diam. Tak ada. Sebab apa? Matlamat. Kita bukan makan. Orang yang berkisah dengan makan, tak sedap sedap. Rasul, itu orang hamba makan. Kita bukan hamba makan. Kita hamba Allah. Makan sekadar nak ibadat saja. Bukan makan matlamat. Siapa jadikan matlamat hidup dimakan, ambillah. Dia suka lembu dengan kobau. Kobau lagi baik pada dia. Matlamat kita ialah Allah Ta'ala. Bukan makhluk. Itu maksud dia. Habis. Kemudian, fa'inna ahadakum iza fa'ala zakilah wallaha'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina maulana Muhammad. Alhamdulillah. Subhanallahumma. Ya Allah. Ya Rasul. Jemput makan bawah ni. Ada makan. Ya Karim.